what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Diki DMW dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Diki DMW memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 11 Oktober tahun 2016. Di mana Diki DMW sudah mengupload video yaitu sebanyak 63 video. Dan Diki DMW juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 409.000 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Diki DMW di mana sudah mencapai sebanyak 18.360.422 view waktu tonton. Dalam satu bulan Diki DMW memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 47.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 5.334.000 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Diki DMW dari YouTube. Di mana pada tanggal 19 Mei sampai tanggal 28 Mei, Diki DMW memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 1.000 sampai 2.000 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 100.000 sampai 205.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $25 sampai $51. Atau setara dengan Rp350.000 sampai Rp714.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Diki DMW dari YouTube, di mana Diki DMW sudah berpenghasilan sebanyak $1.300 sampai $21.300, yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp18.200.000 sampai Rp298.200.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Diki DMW dari YouTube, maka Diki DMW sudah berpenghasilan sebanyak $16.000 sampai $256.100, yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp224 juta sampai Rp3.585.400.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Diki DMW dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.